menilai BLT mitigasi resiko pangan berjumlah Rp600.000 langsung di ATM BNI daerah Pagri/Sengkoro ya. Namun sebelum lanjut ke cek saldonya atau menuju ke ATM-nya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah langsung saja kita lanjut untuk menuju ke ATM BNI daerah Pagri/Sengkoro ya. Semoga di siang hari ini ada kabar bahagia terkait masuknya saldo untuk pencairan bantuan sosial PKH, BPNT tahap kedua, juga BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000. Nah, sepertinya kita bakalan antri ya teman-teman semua karena sangat ramai ya untuk ATM-nya. Maklum tanggal muda. Oke, langsung saja masukkan kartu merah putihnya ya. Nah, kita di sini harus pilih bahasa Indonesia dan masukkan PIN. Nah, di menu lain informasi saldo, langsung saja ke rekening tabungan. Nah, sayang sekali ya teman-teman semua, untuk siang hari ini tanggal 3 Maret tahun 2000. Mohon maaf untuk siang hari ini tanggal 6 Maret tahun 2024 saldo belum masuk ya. Dimohon bersabar selalu. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.